Oke, jumpa kembali ya dengan saya. Oke, kali ini ada jenis apa ya? Ini Grenell ya, dari Canon Magnum. Canon Magnum ya, dengan tipe delapan nol delapan ya. Oke, di video kali ini saya akan merubah dari awalnya chamber seperti ini bawaannya ya, dan laras OD ini OD 8 ya. Dan nanti saya mau ganti sama chamber chamber Moser Tiger ya, buat di senapan Tiger ini ya. Oke, dan ini grendelnya ya, sengaja saya bikin lagi soalnya yang bawahnya kurang cocok lah. Oke, dan ini buat cincin laras ya, buat cincin laras, dan larasnya ini ya, ini laras OD13 ya. Oke, nanti seperti biasa chambernya dicopot dulu ya, chamber dicopot sama laras semua ya, nanti diganti sama ini ya. Jadi bahan-bahan yang mau diganti itu chamber ya, laras, dan ada tambahan ini ya. Oke, cincin laras ya. Oke, kita lanjut ya guys ya, ke proses selanjutnya ya. Sudah dicopotin semua laras aslinya ya. Nah, ini sekali lagi kan pakai chamber Moser Tiger ya. Jadi bawahnya saya bikin kowakan ya, buat penarikan hammer ini ya. Nah, ini jadi sistem bautnya di atas nih ya, jadi kayak PCP. Jadi masukin apa buat grenel itu di sini nih, apa bautnya nih gitu. Nah itu ya. Oke, kita langsung saja ya ke proses berikutnya lagi. Oh iya, ini bautnya ya. Nah, grenelnya jadi kayak gini ya. Nah, nanti masuk ke sini ya. Nah, si bautnya masuk ke bawah. Gitu ya. Oke. Oke ya. Chamber sudah dipatri ya. Oke. Ini sistemnya saya patri langsung, cuman larasnya nanti nyusul ya, saya lem ya, pakai lem besi ya. Oke. Jadi ya, ini mau saya cat dulu ya, biar mantap ya. Oke. Oke ya, sudah kelar ya. Jadi ya, mantap ya. Oke, tinggal pasang hammer sama triggernya ya.
Udah beres ya, udah selesai ya. Ini hasilnya ya, yang tadinya larasnya sistemnya sistem patri ya, sistem patri sekarang sistem langsung kayak sub tiger ya. Jadi yang tadinya OD9 itu saya rubah jadi OD13 ya. Dan ini chambernya menggunakan chamber Mauser Tiger ya, khusus yang dibuat Sharp Tiger ya. Ini chambernya saya patri ya, saya patri cuman chambernya doang ya, sama apa larasnya mana enggak ya. Oke, nah si chamber ini saya robah jadi seperti ini karena aslinya ini chamber khusus Sharp Tiger itu bukan sistem Grendel ya. Kalau ini kan sistem Grendel ya, otomatis harus ada tarikannya ya. Nah ini digunakan untuk Grendelnya ya. Nah ini baut. Nah ini baut ininya nah. Apa baut itu tuh, baut L. Baut L buat penarik hammer ya, hammer dari dalam ya. Oke. Nah saya coba tarik ya. Oke. Wih. Oke, ya. Sip, ya. Ya, satu lagi. Dan ini ya, cincin laras tutup tabung depan ya. Apa ya namanya ya? Cincin laras aja ya. Ini itu khusus untuk Sub Innova, Sub Tiger ya. Nah, nanti saya tapi saya pasang di Canon 808 ya, ini kodenya 808. Oke. Ini lubangnya yang depan itu pas, yang belakang itu kan nggak pas ya. Soalnya kan khusus buat sub, otomatis harus dibor lagi ya buat dudukan pennya ya. Oke. Ini hasil akhirnya ya. Popornya belum saya pasang ya, sengaja ya.